mundur dong. Bas, ini kemana tuh? Masa, kenapa? Ini batu nisan anjing. Cong. Ini batu nisan. Ini batu nisan. Halo guys, selamat datang lagi channel Bobby Interview. Saat ini kami berada di Pal 12. Tempat makam orang China maupun orang beragama Kristiani. Yang jelas saat ini, sebelum kita buat konten ini, sebelum kita setting ini, tim kita barusan menyadari bahwa jika dilihat dari kamera, saya nggak tahu apakah kalian merasakan, kalau kalian melihat saat ini kami berdiri, kami tidak goyang guys. Coba perhatikan baik-baik rumah di belakang kami, itu goyang. Rumahnya goyang. Kami tidak goyang. Rumahnya goyang. Oke? Betul kameramen? Betul. Masih. Ya, masih ya. Masih. Guys, ini enggak bisa disetting oleh siapapun. Betul. Tolong perhatikan baik-baik, guys. Tolong perhatikan baik-baik. Saya enggak canda, enggak ada settingan apapun, betul. Enggak tahu. Ini enggak mungkin bisa disetting. Kalian bisa saksikan diri. Kalian tanya orang. Saat ini kami berdiri, tidak goyang bukan? Coba lihat belakang kami. Bangunan ini goyang guys. Yang jelas rumah ini dibangun 1932, peninggalan Jepang guys. Nah, terakhir kita datang sini, sudah rapuh dalamnya. Sudah rapuh banget. Dan kita, biar kalian tahu, sekeliling sana, itu kuburan. Orang Kristen, Katolik, maupun Buddha. Ya, perhatikan baik-baik sekarang. Rumah yang goyang kami tidak. Ya, di sini sebelah kanan saya ada Abbas selaku paranormal yang bisa melihat dan bisa komunikasi. Oke, tanpa panjang lebar, jangan lakukan apa yang kalian saksikan sekarang. Jangan pernah lihat itu. Seperti biasa kita akan membakar kemenyan guys. Ini di luar nalar, di luar akal sehat. Karena terus terang biasanya kalau kita membuat bakar kemenyan itu biasa saja mengundang, ya memang mengundang, tapi biasanya kita lakukan di gedung kosong, ya di rumah kosong, ya. Tapi kita sekarang ini berada di kuburan dan kita membakar kemenyan. Dan ini bang malam Jumat. Malam Jumat betul sekali. Dan kemana-mana. Kalian wajib tahu bahwa channel Bobby Interview tayang setiap hari. Ada yang manggil. Ada yang manggil gua. Selasa, Kamis dan Sabtu. Iya, jam 5 sore. Ada yang manggil, guys. Guys, di sini tangan gua ada kemenyan, kita akan bakar langsung. Aduh bang, yakin bang. Satu lagi. Apa ini gila? Tangan bakar. Oke. Yakin aman nih bang? Yakin aman. Fokus. Rekam terus. Dua kali. Rekam terus, gak apa-apa. Gua minta si yang lain, tolong ya. Fokus. Jangan kosong ya. Kosong. Rekam terus, kalau bisa ada HP, rekam. Gak apa-apa, rekam terus. Gak apa-apa, siapa tahu dapat sesuatu yang bagus. Karena barang ini gak bisa di-repeat. Dan gua minta editor, ya. Tayangin aja, gak apa-apa, biar teman-teman semua tahu. Pokoknya sebelah kiri terus. Iya, karena terus. kita gak settingan. Lu tau gak kenapa bersin sebelah kiri terus? Jadi pengen nangis. Abis bakar menyan tadi, bang. Bukan.
Itu sebelah kiri apa? Bukan. Sini. Bang. Itu sebelah kiri gua. Ruang kremasi, coy. Guys, sebelah kiri sana, guys. Itu ruang kremasi. Ruang kremasi itu apa? Biar kalian tahu, ruang yang dimana tempat pembakaran mayat. Oke. Okay. Anyway. Bang, matiin aja enggak, Bang? Ini nih, Bang. Ini Bang, Bang. Bangun. Matiin deh, matiin. Yuk. Matiin. Matiin aja cepat, Bang. Kemunya matiin deh. Enggak benar. Ingat banget, Bang. Guys, barusan satu tim kita mendengar orang bersin. Ada yang ngintip-ngintip. Itu, gue takut sendiri. Sumpah, Bang. Bokonyan. Siapa yang berani tinggal di sini, gue kasih 1 juta. Eh, Bang. Saya tambahin 500, Pak. Bang, ini kenapa nih? Hei. Bas. Ya. Aduh. Kan dibilang jangan bakar minyan mulai ah Bang Bas, ini kenapa kok jadi begini? Aduh Bang Bas, Bang takut Bas. Bas hei Bang, mau saya ini temennya masukin dong, Bang. Temennya Bang. Bas. Hei, nah, Bas. Ini kerasukan. Hei. Bas. Bang, Bas. Udah Bang, mundur Bang. Tim dong Bang. Bang, mundur Bang. Tim. Bas, gue gak berani sana. Bas, gue gak berani ke belakang, guys. Gue sih gak berani ke belakang. Karena di belakang tuh ada sumur, coy. Sumur tua Bang, kemarin kita lihat. Bas. Bas. What the fuck? Hey, gua sih enggak berani. Enggak berani, Bang, Bang. Mundur. Aku mundur, Bang. Mundur, Bang. Wah, fuck. Gua sih biarin ya. Coba temennya. Temennya tolong, Bang. Komunikasikan, Bang. Tanya. Assalamualaikum. Bang, tarik ke depan, Bang. Bang. Bas. Izin buat konten. Apa nih? Sudah izin belum? Sudah tadi. Apa katanya, Bang? Itu tahu. Bas, tahu ada apa, Bas? Cong. Cong. Guys, ada kuburan nih, guys. Ada sumur tua nih, makanya. Sumur tua loh nih. Bas, lo kecemplung loh, Bas. Gua sih enggak jamin, Bas.
kemana tuh? Bas. Bas, bas, bas. Bang itu kenapa nih bang? Bas. Bas. Coba ditanya, sudah tinggal di sini berapa lama? Coba dicoba detail sini berapa lama? Coba tanya. Sudah tinggal berapa lama di sini? Coba berapa lama tinggal sini? Oh my god, kenapa dia? Loh, kenapa dia? Bang, kenapa bang? Masuk, kenapa? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Guys, guys. Ini batu nisan anjing. Cong. Ini batu nisan. Ini batu nisan. Guys, ternyata dia masuk kemasukan lagi. Ya, yeah. Kita nggak sempet tanya itu karena nggak bisa komunikasikan. Ya, yeah. Wow. Dan lakukan apa yang kita lakukan. Ya, yeah. Gue merasa itu tuh itu apa? Polaroid. Gue butuh Polaroid. Polaroid di mana? Polaroid mana? Nasional mana? Jangan. Polaroid cepat Polaroid. Ih ketawa bang, sumpah. Hah? Demi Allah. Guys, ini gua ada Polaroid. Ya kan? Yang gua beli 15 tahun lalu. Kisahnya tuh agak panjang sedikit. Kenapa? Ini yang beli sebenarnya istri. Dia beli sama kakek-kakek yang di Australia 15 tahun lalu. Dan ini kita belinya di pasar-pasar yang kayak mistis, jual mistis gitu guys. Ya. Iya bang. Bang jangan kesana banget bang. Bisa bener ya? Iya. Ketawa dari situ juga. Ya, no. Astagfirullahaladzim. Ini tidak bersin, mong. Terlalu bersin. Apa itu bang? Apa? Wih, itu yang apa? Wih, pas. Wih, yang itu. Ya Allah. Bang, jelasin bang. Baru nyenter sini, bro. What the fuck? Masuk sih. Ini yang di atas enterak tadi, nak? Iya. Wah. Uy. Sudah bang, bang. Bang, cepat. Guys. Cepat dong. Cepat. Guys, kita jalan dulu. Cepat.